yang diberikan kepercayaan di sini. Nampak gayanya Sadero. Satu jaringan. Cantik. Sadil Ramdhani. Tidak ada peluang sama sekali jikalau anda bernama Ahmad Ashraf Omar di gawang KL Rovers. Satu percubaan ke arah far post di sebelah kanan. Sadil sekali lagi. Run yang dilakukan oleh Jafri Chiu lebih awal. Masih lagi Jafri. Kapek yang cantik. Ramon Machado dalam kawasan penalti. Satu chip. Oh! Satu jaringan yang cukup lawa. Hasil gerakan tiga pemain. Sadil Ramdhani, Jafri Chiu dan kemudiannya cutback untuk Ramon Machado. Yang baru kita katakan menantikan sahaja peluang untuk dihidu. Dan lihat bagaimana dia hidu peluang itu. Bukan sekadar hidu tetapi satu peluang yang disempurnakan. Dengan kemarin. Lob yang cukup baik. Jatuh semula kepada Machado. Ini adalah Dominic Tan. Tandukan! Ramon Machado! Jaringan yang kedua. Dan kali ini berganding dengan pemain yang kekal di bahagian atas. Berlegar dalam kawasan penalti Dominic Tan. Dan agak jelas ia membuahkan hasil kali ini. Lihat gerakan ini. Satu chip cukup cantik ditanduk semula. Dan ditampan oleh pemain KL Rovers sebelum. Hantar ke Fapos. Lihat kedudukan Daniel Ting. Cantik. Pak Tesu. Jaringan yang keempat. Begitu mudah. Seolah-olah ia adalah satu rutin dalam latihan yang mereka lakukan. Anda dapat lihat sejurus lepas sepakan sudut pendek diambil oleh Sadil itu. Seolah-olah jaringan itu sudah pun dirangka. Dirangka khas. Untuk Pak Tesu melakukan tapping sahaja. Terlihat kedudukan Daniel Ting memecah perangkap offside itu. Dan kemudian beramai pemain berjersi merah. Sadil. Hantaran awal untuk mencari Ramon Machado dalam kawasan penalti. Hat-trick. Ramon Machado. Tidak ada sebarang keraguan. Apabila Sabah berpesta jaringan, Ramon Machado akan mencatatkan hat-trick. Dan kita sudah pun dapat melihat daripada gerakan serangan balas itu. Dengan 4-5 pemain berjersi merah. Dia yang memulakannya dari bawah. Melepasi dua pemain di sini. Kemudian dia melepaskan untuk Sadil. Meneruskan larian itu. Tidak dikawal. Cuma ada seorang sahaja pemain berjersi biru di situ. Melepas. Ke belakang peluang sekali lagi dan terus dibolosi. Dan baru kita katakan Jafri Chiu mahu berada dalam senarai penjaring. Dan tak sampai mungkin 10 saat selepas diperkenalkan Akila Abdul Rahman, dia terus diberikan satu betapa efektifnya pemain-pemain serangan Sabah di sini. Cubaan kali ini adalah Sadil sekali lagi. Oh, cantik comeback semula. Oh, gol sendiri. Oh. Tetapi semuanya hasil gerakan yang secukup rasanya dari Sabah. Kita dapat lihat jaringan ketujuh yang berjaya dicapai. Tapi danger man mereka, Sadil Ramdhani inilah yang menghasilkan segala-galanya. Dan juga persefahaman yang dibentuk di antara beliau dan Ramon Machado. Satu sentuhan cukup kemas. Dan cutback Sadil untuk Jafri. Tapi gol sendiri yang dihasilkan di sini oleh pemain yang baru sahaja masuk, Rafi. Kita dapat lihat bagaimana Akila yang masuk 10 saat menjaga gol gantian untuk KL Rovers dibolosi.